Gak usah, gampang itu nanti, gampang. Amankan ada 4 tersangka, yaitu AP, SNJ, MAH, dan O. Ya. Pada hari Minggu kejadiannya, kami mendapatkan informasi dari masyarakat peredaran tembakau gorila. Lalu anggota kami melakukan penyelidikan dan tanggal 27 berhasil menangkap AP di Kemanggisan. Setelah itu dilakukan pengembangan, tertangkaplah teman-teman sama pengedar. Lalu kami melakukan pengembangan lagi, ternyata kami menemukan home industrinya, ya, home industrinya yang dikelola oleh MAH, ya. Jadi MAH ini yang meracik tembakau menggunakan bibit gorila dicampur dengan alkohol, lalu diberikan dan jadilah tembakau gorila. Pada saat kami melakukan pengembangan terhadap MAH, pada saat kami melakukan penggeledahan, tersangka AP mencoba melarikan diri. Akhirnya dengan terpaksa anggota kami melakukan tindakan terukur dan tegas dan mengenai kaki si tersangka. Oh, dia jualnya perlinting 300.000 langsung. Melalui Instagram atau apa, Pak? Pakai media sosial, pakai WhatsApp atau pesan-pesan, aplikasi chat. Mereka sudah satu tahun melakukan peredaran ini. Sini, Bang. Sini, Bang.